Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hello everyone, so guys di video kali ini aku mau melihat lagu apa yang akan dinyanyikan oleh para finalis Extravaganza 10 dan sekaligus mengetahui markah-markahnya ya. Oke, 3, 2, 1, let's go, kita mulai aja langsung. Oh ada lagu, ada lagi. Oke, yang pertama siapa nih? Aku udah tahu sih pemenangnya siapa. Wow, sebenarnya cukup banyak juga uang yang mereka dapatkan ya. Aduh, aku gak tau sih harus ngomong apa lagi. Perform Stomok semalam ya, benar-benar keren banget, all out banget, semuanya tuh perfect. Dari lagu 1, lagu 2 nya juga bagus banget. Dan finally akhirnya dia dapat markah 1 juga ya. Dan sangat ditunggu-tunggu banget sih menyanyikan lagu si Lounge 7 nanti. Pasti bakal keren sih, pecah banget ya. Wow, aku benar-benar terharu banget ya, karena dia udah beberapa kali juga salah satu peserta yang sangat konsisten dah, dari performance-nya selalu keren gitu. Iya, soalnya tadi memang kan pas awal dia nyanyi itu ada rambutnya gitu ya, ada wig-nya, tapi ternyata itu ya seperti aku bilang bahwa kan dia botak, ya pasti itu wig. Dan tadi langsung disindir sama Nabil ya. Serius, memang pantas banget, performance-nya keren sekali. Oh, terharunya Tomo. Karena lihat perjuangan Tomo juga bukan main sih ya. Hot seat kan dia. Oh sekarang tuh berarti cowoknya cuma tinggal 3 ya. Berarti 5 peserta lainnya itu perempuan. Wah, serius Nicky Balikat keren banget di perform 11 semalam ya, luar biasa serius. Lagu 1, lagu 2 nya wah sampai aku kayak bingung banget ya kalau sebagai juri dapat markah 1 atau 2 nih untuk Nicky Balikat, karena perfect banget suaranya semuanya dan kayak cocok banget sih untuk menyanyikan lagu ini nanti di pas final. Sangat sangat apa ya, karakternya tuh benar-benar masuk gitu loh buat Nicky. Serius keren banget Nicky. Wow, tinggal ini dia para juara-juaranya. Ini lagu-lagunya kenapa masih lagu-lagu kayak lagu-lagu dulu gitu ya? Nur Nilam Sari, aku nggak paham lah. Oh, thank you. Kalau lihat dari lagunya nih bakal cocok banget sih sama Nakyu
Oh my God. Nah, Kyu ini juga salah satu peserta yang sangat apa namanya? Konsisten, stabil gitu ya di setiap perform, selalu keren, selalu bagus dan dapat. Oh iya, kemarin kayaknya di minggu 8 apa 9 atau 10 gitu ya. Ah, oh, sampai tadi. Yang kurang maksimal karena memang dia kayaknya katanya lagi sakit juga. Tapi lagi sakit pun seperti itu performance-nya. Wow, keren. Cocok banget sih ini lagunya kayaknya buat Nakyu, keren. Oh my God, serius ini lagu-lagu zaman bahula. Oh my God, seneng banget rasanya Adi Mirza juga masuk final. Serius, hal yang aku tunggu-tunggu juga ya. Sebenarnya tuh pengen banget nanti kalau misalkan ada rezekinya duet bareng Alif Aziz ya. Tapi ternyata Alif Aziz minggu kemarin tersingkir. Ah, jadinya sekarang Adi Mirza. Oke, okay, lagunya aku nggak kenal sih. Kayaknya memang lagu-lagu yang nggak kenal semuanya nih. Eh tadi mungkin yang lagunya Silalu Seven di awal ya. Kayaknya bakal cocok juga sih lagunya nih. Oh iya benar. Aku ikutan deg-degan juga sih di sini. Kayaknya ini bagus banget buat dinyanyiin Jacqueline Victor deh. Bener kan? Udah ketahuan ini kayaknya lagu-lagu yang seperti ini, tapi karakternya tuh mirip gitu ya untuk lagu yang siapa tadi? Aduh, aku lupa lagi ya. Lagu ini sama Jacqueline tuh kayak mirip gitu loh suaranya. Pasti bakal keren sih nanti. Wajib ditunggu juga nih. Yo, buat apa sih kayak dia Zack tuh kayak misalnya nyanyi lagu Inggris tuh bakal pasti di luar ekspektasi kita sekeren apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga bakal keren banget di finalnya. Oh my God, aku ikutan terharu gitu ya. Wah. Oh, ini lagu susah banget sih. Oh. Kalau nggak salah Zahanim juga udah pernah dapat markah satu ya waktu nyanyiin lagunya yang apa sih tentang orang tua gitu, ibu atau bapak gitu, aku lupa. Tapi dia dapat markah pertama, pernah dapat markah kalau nggak salah yang pertama ya. Keren sih memang suaranya dan aku rasa bakal keren juga nanti pas nyanyiin lagu ini di final. Ah, oh my God. That my Oh my God, aku ikutan apa ya? Sebenarnya tuh sedih juga ya karena mereka di bottom two, tapi bukan hal yang mudah juga untuk para juri tentunya buat tentukan
dan memberikan nilai, karena memang semua para peserta juga keren-keren banget. Apalagi di minggu ini, wah surprise surprise banget sih lagu-lagunya juga ya. Siti Nur Nana, Siti Nur Diana. Oh, jadi untuk Nana tuh masih digantung sih statusnya di sini. Oh my god. Oke. Okay. Nanti mungkin aku bakal cek lagi untuk apa namanya? Ada lagu ada lagi ya untuk di part keduanya ya. Karena memang tadi ternyata udah nyampe yang ketujuh, keenam. Lah langsung ke teman duetnya, belum sampai Nana, sedih banget. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama Azharina juga ya, tapi tinggal dua orang itu. Assalamualaikum.